Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nezia. Kali ini aku akan mencoba ngebug reward pemula teman-teman ya, biar rewardnya itu double teman-teman. Aku akan coba ngebug sebanyak 5 kali, kita lihat tingkat keberhasilannya berapa persen teman-teman ya. Jadi kalau memang ngebug ini kadang untung-untungan teman-teman, kalau kita pas timingnya memakai VPN nya maka bugnya akan berhasil, cuman kalau kita telat sedikit maka ngebugnya itu akan gagal teman-teman. Baik, kita akan langsung saja mencoba teman-teman ya, aku akan bikin akun dulu dan ngeklaim rewardnya, jadi ikutin terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke akun baru teman-teman. Di sini aku udah coba ngeklaim reward untuk pemula teman-teman, bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini untuk rewardnya, jadi buat kalian yang mau ngebug reward pemula ini, kalian aku sarankan menggunakan VPN Cina teman-teman ya. Oke, kita akan coba mematikan jaringannya terlebih dulu seperti ini, dan langsung saja kita klik 1 2 3 4, 1 2 3 4, dan setelah itu kita nyalakan lagi. Setelah itu kalian tekan silang teman-teman ya. Oke, di sini udah keambil, kita lihat apakah berhasil atau tidak teman-teman ya. Oke, kita akan langsung ke tas dan tidak berhasil, gagal ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba lagi di bab selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut percobaan ngebug kedua teman-teman. Di sini juga udah aku buka dulu, dan di sini kita akan coba matikan jaringan. Oke, 1 2 3, ini kita klik, terus ini lagi klik, dan kita nyalakan jaringan, terus kita silang dan kita tunggu sebentar teman-teman ya. Ini rewardnya sudah keambil dan kita akan lihat apakah berhasil atau tidak ya teman-teman ya. Kalau percobaan pertama tadi kita gagal dan percobaan kedua kita wajib berhasil ya. Dan kita lihat ya, di sini kelihatannya kita berhasil ya teman-teman ya. Diamond pelanginya sini 70k, dan kita akan coba lagi di part 3 teman-teman untuk percobaan ngebug reward pemula ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan coba bug ketiga ya. Jadi tadi pertama gagal, kedua berhasil, dan kita akan coba yang ketiga ini apakah berhasil. Oke, kita akan langsung saja. Di sini aku buka dulu, di sini rewardnya udah aku klaim di websitenya, dan aku akan coba matikan jaringan ya. Oke, aku matikan, terus tekan, nyalakan lagi. Setelah nyalakan kita keluar dan kita tunggu teman-teman ya. Oke, ini rewardnya udah keklaim sama kayak yang tadi, kita akan coba lihat apakah berhasil, semoga saja berhasil. Dan ternyata berhasil ya teman-teman ya. Di sini untuk diamond pelanginya 73k, jadi untuk bugnya berhasil ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi ke part 4 teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk bug keempat teman-teman. Oke, kita akan coba langsung saja, tidak perlu pakai lama. Di sini aku udah ngeklaim rewardnya, dan kita akan matikan jaringan sama seperti tadi, dan jangan lupa ditekan, terus tekan, jangan lupa kita nyalakan lagi jaringan wifi nya ya. Nah, setelah itu kita silang. Oke, dan kita tunggu. Oke, rewardnya udah masuk ya ini ya. Semoga saja untuk bug yang keempat ini kita berhasil teman-teman. Oke, langsung kita buka tas tarat, dan lagi-lagi berhasil ya teman-teman ya. Di sini diamond pelanginya itu 73k. Oke, kita lanjut ke part 5 karena aku mau mencobain sampai 5 kali ya teman-teman ya, untuk bug ini ya. Oke, kita ke bug kelima ya. Oke teman-teman, ini percobaan bug kelima ya, dan yang terakhir ya teman-teman ya. Oke, aku akan langsung saja ngeklaim tanpa harus menunggu lama. Di sini aku matikan lagi jaringannya teman-teman, dan jangan lupa juga kalian klik, dan dinyalakan. Aduh,
Ini sepertinya salah ya teman-teman ya, karena aku silang duluan sebelum nyalain jaringannya. Ini bakal kayaknya bakal gagal nih. Harusnya kita nyalain jaringan dulu baru disilang ya. Oke, kita cek. Nah, benar saja kan ya teman-teman ya, gagal ya. Jadi triknya itu kalian wajib nyalain jaringan dulu baru disilang teman-teman ya. Ini aku kebetulan salah tadi. Oke, jadi seperti itu kesimpulan dan cara ngebug teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.